Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apa yang diniatkan? Maka hijratu ilallahi wa rasulihi fa hijratu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang niat hijrahnya, taubatnya ke masjidnya, berhijabnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan sampai kepada Allah dan Rasul. Kalau hijratu li dunia isi buhak amrat yang kau ilham hajarah ilai. Tapi barang siapa yang niat hijrahnya berubahnya ke masjidnya, justru bukan karena Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Seandainya hanya dunia, apresiasi, pujian dari seseorang, dia akan dapatin itu. Atau seorang wanita yang ingin dia nikahi, maka dia bisa jadi mendapatkan itu. Imam Syafi'i rahimahullah sampai menyebutkan hadis ini sebagai kalimat wa sulutul ilmi. Hadis ini sepertiganya ilmu. Jadi ilmu itu isinya tentang bab kesempurnaan niat. Berapa banyak orang yang sempurna, bagus amal solehnya, besar. Kalau memang kau ditakdirkan untukku, jutaan rakyat Indonesia ingin menggugatnya, ingin menjauhkannya, kalau Allah berkehendak pasti kita akan dipersatukan. Tapi jika besarnya cinta kita dan ingin kita bersama, tapi ternyata Allah tetapkan kau bukan milikku, mau 287 juta penduduk Indonesia membantu sekalipun tidak akan pernah membuat kita bersama. Tinggalkan aku dengan keikhlasan. Allahumma akhrijna, keluarkanlah kami min dhulumatil wahmi, dari kegelapan keraguan-keraguan, keputusasaan, kebimbangan. Wa akrimna binuril fahmi, dan muliakanlah kami dengan cahaya kepemahaman ilmu. Waftah alaina bima'rifatil ilmu, dan mampukan kami untuk mendapatkan kesempurnaan dalam mengenal Allah. Semakin kenal sama Allah, makin tahu diri, makin ngerti hidup ini buat apa. Siapa kita, siapa Allah itu penting. Siapa Allah bagi kita dan siapa kita bagi Allah, nah yang penting. Halo, assalamualaikum. Kenapa jadi stres ini wajah-wajahnya? Siapa kita? Siapa kita? Manusia. Siapa kita? Manusia. Manusia. Kalau manusia umum, cuma kalau pengen betul-betul memahami ya, enaknya berubah itu ketika dimulai dari perubahan akal daripada perubahan fisik. Makanya kenapa Ibnu Qayyim itu sampai menyebutkan perubahan hati itu lebih penting daripada perubahan fisik. Makanya ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa saya ngopi dulu lupa. Dia buat jadi lebih baik. Udah gua baca otak-otak lu semua. Itu bakal DM kayak gitu. Yang awal juga bakal isi. Mungkin udah berulang. Ayo.
Ayo pilih yang ganteng nyakitin atau yang biasa aja tapi sering ke masjid. Yang biasa aja. Kayak tajir tapi gak soleh, atau yang ekonomi pas-pasan, wajah biasa aja tapi soleh, pilih yang mana? Yang wajah pas-pasan soleh. Sekarang aja ngomong gitu, pas udah nikah, gue tuh nyesel nikah sama lu. Tuhir kelihatan taatnya sama Allah, sering ke masjidnya, gue sering bayar. Enak punya suami rajin sholat ke masjid. Enak punya suami rajin ngaji. Lo kamu lagi tidur kamu di ngajinya sih. Jadi hidup saya diatur sama agama. Saya mau kemana, ke tempat mana yang diatur sama agama diperbolehkan. Tapi saya nggak akan ke satu tempat yang menurut agama tidak diperbolehkan. Oh, emang ada tempat yang nggak diperbolehkan sama agama? Apa ya? Seperti kalau tukang listrik boleh.